Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Fiction Modif Shop. Ini ada fiction dari pelanggan. Ini dari Kalimantan, barusan nyampe sini ya. Ini mau kita modif pakai body fairing R15 versi 3. Ini katanya sih sudah mesinnya udah 4 silinder. Ini langsung saja kita coba tes mesinnya ya. Ini kita on-kan dulu. Kita coba starter ya, kita tes suara knalpotnya. Katanya sih sudah 4 silinder, tapi kita coba saja seperti apa suaranya. Sangat mantap ternyata ya, sudah kayak ZX25R, benar-benar kayak 4 silinder ya, mantap banget. Enggak ya, ini mesin masih standar, belum modif. Tadi yang didengerin suara motor ini, jadi ini rencana mau dimodif pakai body set full fairing R15 versi 3. Ini sebelum dimodif seperti ini ya. Jadi ini tadi ada pelanggan dari Kalimantan mampir ke sini ya, dikirim ke sini motornya dinaiki. Ini sekalian pulang kampung di area Pemalang, jadi dia motornya tinggal sini, orangnya pulang naik bis tadi ya. Ini kita lihat kondisinya dulu. Ini ya, sudah dimodif. Ini ada modif tutul-tutulannya. Ini ada kombinasi cat hitam coklat, motif coklat. Ini bagian joknya juga ini. Ada bercak-bercak ini ya, bercak-bercak cinta mungkin. Seperti ini penampakannya. Kemudian bagian blok mesin ini sangat ekstrim ini modifnya. Ini catnya susah ditiru, ini warnanya seperti ini. Ini juga catnya ada motif bercak-bercak ya. Keren ini pokoknya. Ini sangat susah ditiru ini. Ini ada cat coklatnya ini. Seperti ini ya. Ini yang sangat unik, standar sampingnya nggak ada. Ini modif yang sangat jarang dan langka. Biasanya kan banyak kan standar samping nggak ada, standar tengah nggak ada. Kalau ini kebalikannya, ini standar tengah ada, standar sampingnya nggak ada. Ini sangat ekstrim. Kemudian bagian belakang ini juga ada motif bercak-bercaknya, ini susah ditiru ini. Tapi mudah luntur ini ya. Oh, ternyata cuma tanah ya, bukan cat ini. Kotor berarti ini. Ini rodanya ekstrim. Ini medan-medan off-road. Kurang lebih seperti ini ya. Jadi penampakannya masih sangat standar. Nanti akan kita modif pakai body full fairing R15 versi 3 red. Ini punya orang Pemalang. Ini dari Kalimantan langsung gas ke sini ya. Tadi naik kapal seharian, langsung mampir sini terus naik bis pulang kampung ini. Jadi targetnya 1 mingguan. Cuman ada nunggu beberapa spare partnya yang belum ready ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Untuk hasil modifnya bisa teman-teman lihat sendiri. Ini ada modif yang sudah dimodif, ini pakai box ya. Ini isinya apa? Ini isinya nasi ya. Nanti kalau buat jalan-jalan bisa bawa nasi sama minuman, lauk pauk bisa disimpan di sini. Jadi bisa lebih berhemat.
Untuk bagian stang ini modif pakai riser ya, peninggi. Untuk yang lainnya masih standar, headlamp standar, ori, body ori, cuma tambahan box aja sama modi ini ya. Ini keluar minyak-minyak cintanya seperti ini ada minyak pelicinnya, ini enggak ya, ini bocor ini tinggal nanti sama yang punya motor mau diservis kalian enggak soknya ya. Kurang lebih seperti ini update nya kemudian yang ini motor apa ini enggak jelas ini, apalagi ini tambah enggak jelas juga. Ini katanya fiction, mesinnya sudah 2 silinder. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe channel Fiction Modif Shop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fiction Modif Shop. Salam satu aspal.